sembako ini merupakan bagian dari apa yang disebut dengan corporate social responsibility, di mana setiap perusahaan yang beroperasi di negara kita ada kewajibannya untuk menyisihkan dana dari keuntungan perusahaannya untuk kepentingan tanggung jawab sosial yang dibagikan kepada prioritasnya itu adalah kepada masyarakat sekitar di mana perusahaan itu beroperasi. Saya sudah mengimbau, mengajak perusahaan-perusahaan di seluruh Kalimantan Utara, baik itu perbankan, industri, perusahaan perkebunan, perusahaan batubara, dan lain-lain, untuk melaksanakan CSR ini dengan menyalurkan bantuan sembako dalam rangka membantu meringankan masyarakat yang terdampak berat akibat wabah atau bencana pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini.